Man. Ayo. Ayo, Kang. Yuk. Udah. Yuk, oke, Bang Dani mungkin bisa dijelaskan kewenangan dengan Glenn sendiri seperti apa, Bang? Saya komunikasi dengan Glenn terakhir pada saat kemarin kita kekurangan APD ya. Saya hubungin Tompi terus hubungin Glenn. Dia sangat orang yang sangat respect terhadap Indonesia. Dia sangat orang yang peduli. Sebelumnya saya dipanggil dengan dia. Pada waktu itu saya lupa. Dia ingin mengadakan konser 25 tahun Glenn berkarya. Di Jakarta. Dia pingin itu konser, kalau nggak salah dia pingin itu adalah konser terakhirnya dia gitu. Tapi saya nggak mengira bahwa itu ternyata memang permintaan dia yang terakhir. Konsernya sebetulnya mau digelarnya pada akhir September 2020. Jadi itu pas 25 tahun dia berkarya. Saya sangat sangat terhormat. Saya dipanggil dia untuk mengerjakan itu. Terus yang paling penting juga dia cinta terhadap Indonesia ya. Jadi konsernya yang tadinya ingin dilakukan satu kali di Jakarta ya. Dia bilang gimana kalau kita keliling. Ya seperti itulah.